warahmatullahi wabarakatuh. Stay fit and fresh, salam konsit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari si Louis K yang bertanya, bagaimana sih olahraga pak? Tips, kasih tips dong untuk supaya olahraganya supaya berkeringat kemudian gak ribet. Nah itu pertanyaannya, saya akan jawab di sini ya. Ya silakan, selamat melihat latihan-latihan yang tidak ribet dan mudah sekali dan pastinya efektif ya. Ini saya berikan contoh untuk yang pemula ya, bukan yang untuk yang sudah biasa olahraga, karena pemula itu beda yang sudah biasa terbiasa untuk berolahraga. Oke, yang pertama akan saya berikan contoh adalah jumping jack. Ingat, sebelum kita olahraga baik pemula maupun sudah terbiasa, kita wajib namanya stretching atau pemanasan ya. Kita lakukan loncatan jumping jack 16 atau sampai 15 kali ya untuk pemula ya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, setelah kita melakukan jumping jack, yang kedua kita akan melaksanakan namanya push up ya. Push up untuk yang pemula, bagi yang pemula cukup 4 kali dulu ya. Kita berikan beberapa set. Push up 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang selanjutnya adalah kita melakukan push up dengan lutut. Kita seperti ini ya. Ini 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu kita push up dengan tangan melebar ya. Seperti ini. Tangannya ada sedikit dilebarkan. Masih sama push up ya. 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu kita melakukan lunges. Gerakan-gerakan ini kita ulang dengan repetisi yang sama, maka kalian akan mendapatkan manfaatnya. Tidak ribet ya, tidak ada alat yang kita gunakan, tetapi kita berkeringat dan efektif. Nih lihat ya, saya berkeringat. Berkeringat ya guys. Oke, bisa kalian lakukan di rumah dan tidak ribet, karena tidak ada alasan yang namanya untuk tidak berolahraga. Oke, saksikan tips dan trik menarik lainnya di channel Komsuit selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk mendapatkan informasi-informasi dan tips dan trik dari Komsuit. Oke, Komsuit, stay fit and fresh. Salam Komsuit. Wassalamualaikum.